bersama dengan saya Farhana Abdul Rahman, host Kapsul Liburan BHTV. Apa kes? Hari ini kita bersama dengan Fatah Amin ataupun Tengku Ian. Bila kita bercerita mengenai lakonan bersama dengan Gandingan, sebelum ni dikaitkan dengan yang itu, yang ini kita dikaitkan dengan orang Madinah pula. Jadi orang tanya macam memang apa ni, keserasian tu dia cari daripada apa ni, keakrapan tu macam mana? Itu adalah, bagi saya itu semua adalah tas dasar kerja profesional. Kami bekerja untuk mendapatkan chemistry, untuk mendapatkan orang cakap watak masing-masing, itu saja. Tak lebih daripada itu. Tak ada luar lokasi, tak adalah. Sebab kita dengar cerita Fatah macam ada nak mendirikan rumah tangga lah. Ada tak? Nampak cerita ni, bahaya ni. Jadi tak adalah tu? Ada. Okey, boleh bercakap mengenai peminat Fatah. Kerana peminat jugalah timbulnya kontroversi-kontroversi kerana diorang sangat diehard fan. Jadi sebagai selebriti, apakah langkah-langkah yang diambil oleh Fatah selaku selebriti untuk memastikan mereka ni tak berbalah sesama sendiri ataupun dengan fans-fans lain? Bagi saya, kontroversi ni memang ada kontroversi yang menjatuhkan artis. Ada juga kontroversi yang boleh menaikkan nama artis. Dan bagi saya, kontroversi ni sometimes sebagai celebrity, you tak boleh avoid. You tak boleh elak benda ni. Memang akan datang out of nowhere, you tak tahu daripada mana, kenapa. Tapi sebagai celebrity, yang you harus kuat lah. Sebab ini adalah dunia celebrity yang kena kena tempuh dengan segala apa saja bentuk kontroversi ataupun gangguan yang kita kena tempuh. Sebaik mungkin, so supaya nama kita sentiasa di atas dan sentiasa dipandang positif oleh penonton kita. Itu apa yang saya buat lah. Hari ini Fatah ditemani oleh dua bodyguard yang disediakan oleh pihak penganjur sendiri. Jadi adakah Fatah akan ambil bodyguard personal? Mana tahu lepas ni akan diserbu oleh peminat-peminat fanatik. Tak ada. Saya so far memang bodyguard pun klien saya akan sediakan. Ataupun untuk mana-mana event memang management saya akan sediakan bodyguard. Okeylah, kalau macam tu, hari ini kita bersama dengan Tengku Ian ataupun Fatah Amin. Minggu depan saksikan. Apa Fatah? Apa dia? Apa kes? Apa kes? Okey.